Halo semuanya, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa kabar? Kabari wara sehat. Semoga kabar Anda semua ya baik-baik dan sehat selalu. Sehat wal afiat tentunya. Jumpa lagi dengan Amar Mikhail dan bosku habis tarawih ya, di rumah saja. Oke, hari ini tanggal 1 Mei ya. Bosku mengucapkan selamat hari pekerja kepada Anda semua meskipun sudah sebulan lebih ya kita nggak kerja alias nganggur ya, tapi nggak apa-apa, alhamdulillah masih boleh makan walaupun ya sederhana. Oke, insyaallah nanti tanggal 4 Mei ya banyak teman-teman kita yang sudah banyak boleh bekerja, jadi sentiasa jaga kesehatan ya teman-teman semua. Oke, jangan lupa minum jamu biar tetap sehat dan kuat. Oke, teman-teman semua. Ya, pada kesempatan kali ini juga ya bosku dan Amar ya salat tarawih di rumah. Ya, alhamdulillah karena ya di masjid atau di syuro juga belum diizinkan untuk salat tarawih. Jadi kita ya salat di rumah ya kan Amar kan? Dan juga puasa kali ini ya memang beda ya, guys. Ya, puasa kali ini ya di samping di tengah ada wabah penyakit ya COVID-19, perintah kawalan pergerakan ya, jadi nggak ada bazar Ramadan, tidak ada buka puasa bersama di masjid. Wah, biasanya ya sore hari kita seronok pergi masjid makan ya, berbuka puasa ramai-ramai ya. Memang terbaik. Bosku biasanya juga pergi masjid jimat ya kan Amar kan, dulu pergi masjid kan. Oke, yang kedua juga seterusnya juga ya bosku juga apa ya Amar kaki tuh pokoknya segalanya di rumah, nggak ada bazar Ramadan, masak sendiri ya, masak apa adanya lah, kadang-kadang masak saja dengan sayur ataupun dengan tempe ataupun juga dengan tahu. Wah, Amar suka tahu. Dia suka ayam. Oke, guys, bagi teman-teman semua yang belum bekerja ya bersabar ya, karena sudah bekerja selamat bekerja ya, jaga diri, hati-hati, jaga kesehatan yang paling penting. Semoga raya nanti ya, sebelum raya kita boleh kirim duit ke kampung halaman. Kasihan yang di kampung halaman ya kalau nggak kirim. Oke, guys, Amar bapak dulu. Oke, guys, itu saja yang bosku mau sampaikan. Selamat bekerja dan selamat hari bekerja sekali lagi. Bye bye semuanya. Bye bye. Bye.